ayam hutan warna jala ori yang bagus, bagaimana speknya? Untuk ayam hutan merah warna jala ori yang bagus dan yang saya ketahui untuk kelas-kelas kontes beauty atau kontes warna bulu yang indah itu adalah beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu contohnya saja jenis yang kuning emas. Nah, ini harus solid bulunya. Ada juga yang putih, jala keputih-putihan, dan ada juga yang model jalanya itu agak bercampur antara putih dan kuning. Untuk yang kuning harus solid dan terang. Begitupun untuk yang jala putih. Nah, tetapi kriteria ini dalam setiap lombaan itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk mendapatkan jala yang cerah itu agak sulit. Sebaiknya menjadi pelajaran dan menjadi PR tersendiri untuk kita sebagai peternak. Pilihlah indukan yang bagus dan bapaannya juga yang bagus ya, yang jantannya juga yang betul-betul bening. Jadi anakannya nanti pun dapat yang kualitas bagus juga. Nah, untuk kualitas bulu ini sebetulnya ini yang paling penting, tetapi perlu juga kita perhatikan kualitas postur tubuhnya dan identik telinganya. Misalnya kalau yang merah itu harus solid merah dan yang putih harus telinganya solid putihnya. Jadi jangan mengambang ya, jangan setengah-setengah. Jadi harus solid dan harus pakemnya jelas.